Berdasarkan pantauan kami dan juga informasi dari pihak istana bahwa memang Presiden SBY sepertinya jadi bertemu atau mengagendakan pertemuan bilateral dengan Presiden Argentina, yakni Cristina Fernandez, dan kedatangan rombongan dari Presiden Argentina sudah masuk ke dalam Istana Merdeka sekitar 5-10 menit yang lalu. Ini artinya memang mundur dari agenda yang seharusnya terjadi pada pukul 10.30 tadi. Sebelum rombongan Presiden Argentina bertemu dengan Presiden SBY, memang sebelumnya Argentina sudah sempat mengadakan pertemuan dengan perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa pada kemarin. Dengan untuk hari ini sendiri dijadwalkan Presiden Argentina bertemu dengan Presiden SBY dengan esensinya akan membicarakan masalah investasi dan perdagangan dari kedua negara ini. Dan memang rencananya agenda pada siang hari ini nanti akan dilanjutkan pada malam hari dengan agenda yakni jamuan makan malam kenegaraan antara Presiden SBY dengan Presiden Argentina Cristina Fernandez. Nah, seperti yang dapat disaksikan bahwa sepertinya agenda pertemuan Presiden SBY dan Presiden Argentina Cristina Fernandez baru akan berlangsung, mengingat saat ini sedang dilaksanakan menyanyikan lagu kenegaraan Indonesia Raya di dalam Istana Merdeka Jakarta. Sebelumnya pertemuan antara perwakilan Argentina dengan Indonesia sudah terjadi pada kemarin yang diwakili dari masing-masing menteri luar negerinya, yakni dari Menteri Luar Negeri Argentina dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada esensinya membicarakan hubungan bilateral kedua negara, yakni adalah masalah perdagangan dan investasi termasuk kerjasama bidang perhubungan dan pertanian. Diharapkan melalui kerjasama kedua negara ini dapat meningkatkan jalur penerbangan antara Indonesia ke Argentina. Sementara untuk masalah perdagangan, diharapkan Indonesia dan Argentina yang sebelumnya telah berjalan cukup baik, diharapkan dapat tambah baik dengan adanya peningkatan impor kedelai dari Argentina. Untuk sementara memang kita belum mendapat informasi lebih lanjut apakah Presiden SBY sudah
bertemu langsung membicarakan masalah perdagangan dan investasi dengan Argentina ini, mengingat memang rombongan Argentina sendiri baru tiba di Istana Merdeka sekitar 20 menit yang lalu.